Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumaat, sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua, yang belum menyudahkan bacaan surah Al-Kahfi, kalau ada masa, jom ya kita bacakan dalam masa yang ada hari ini untuk sama-sama kita menyudahkan bacaan surah Al-Kahfi. Dan nombor tiga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menerima, mengkabulkan permohonan kita. Baik, saudara penonton, fikrah seperti biasa, appointment kita setiap hari Jumaat jam 11 pagi. Tentunya kita bersiaran di ruang udara TV1. Dan pagi ini sangat istimewa kerana kita akan mengangkat satu topik, Dia Kekasih Allah, untuk kita memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya seluruh kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, untuk sama-sama kita mengambil iktibar dan kita mengambil semangat daripada apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya permintaan untuk kita bercakap topik ini yang sebesar ini, kita bersyukur kepada Allah kerana dua orang tokoh hebat, dua orang tokoh besar di Malaysia sudi memperuntukkan masa dengan kita semua untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, hadirin semua, tanpa lengahkan masa, saya perkenalkan tokoh kita yang pertama. Tidak asing lagi bagi kita di Malaysia, bukan setakat di Malaysia, juga di Nusantara. Saya perkenalkan yang berbahagia, Datuk Ustaz Haji Zawawi bin Yusof, merupakan seorang pendakwah dan juga merupakan pengarah di Iman Travel yang menguruskan program ataupun ibadat haji dan umrah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Khabarnya baik. Alhamdulillah. Saya tu bila saya setiap kali bertemu dengan Datuk, bila Datuk cakap tu dia memberikan ketenangan kepada saya tu. Dan tentunya kepada para penonton tu. Dia biasa pengerusi majlis tenang. Yang tukang jawab tu agak. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi peruntukkan masa kami. Dan tahniah Datuk kerana Datuk baru saja menerima menantu sulung Datuk ya. Alhamdulillah Datuk, insya-Allah kami doakan kebaikan, kerahmatan kepada Datuk seisi keluarga. Amin, amin. Baik, penonton sekalian, tetamu kita yang kedua juga merupakan seorang pendakwah hebat di Malaysia. Sering kali muncul di TV. Dan satu ketika dahulu, kalau di TV1, para penonton tentu sekali tak pernah lupa ikon ini yang mengacarakan program Hikmah ya di TV1 satu ketika dahulu. Saya perkenalkan sahabat saya, Saudara Haji Firdaus Wong, merupakan pendakwah di Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Zarifi. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke teratak kami ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana juga sudi menjemput saya untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, penonton sekalian, Saudara Haji Firdaus Wong ni dikenali juga di luar, dikenali sebagai Bro Firdaus Wong. Jadi saya nak panggil, nak sapa beliau ni Bro Firdaus, boleh ya? Boleh. Terbaik. Baik, penonton sekalian, ayuh kita mulakan gelanggang bicara. Yang belum ambil pen, belum ada buku catatan, ambil segera untuk sama-sama kita catat mutiara ilmu hikmah yang akan dikongsikan oleh dua orang tokoh guru kita ni. Baik, Datuk Zawawi. Yeah. Kita bila masuk saja bulan Rabiul Awal di Malaysia, di Nusantara, akan bergema salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan bergema di masjid, di surau, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah ilmu yang membuka semula sejarah hidup Rasulullah, bercerita semula tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Datuk, sebenarnya bila kita sambut Maulid Rasulullah SAW setiap tahun, apa sebenarnya yang kita sambut, Datuk? Okay. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Zarifi yang hebat. Zarifi itu cerdik maknanya. Allah. Sahabat saya bro, Muslimin Muslimat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali, saya rasa kerdil sebenarnya, sangat kecil bila nak berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita sayang Nabi, cinta Nabi, tapi banyak kelemahan, banyak kekurangan, jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid yang kita nak sambut, yang pertama, tuan-tuan sekalian,
Sebenarnya ingat Rasulullah ni bukan ikut setahun sekali, bukan. Tapi kita ikut Nabi, ingat Nabi setiap waktu, setiap step, sebab hidup kita tak lari daripada bayang-bayang sunnah. Sebab Al-Quran datang, Rasul penterjemah. Dan kita tak boleh lari daripada hidup, sebab kita akidah, tauhid dan syariat. Sebab itu la ilaha illallah, la ilaha illallah dipanggil tauhidu, mentauhidkan Allah. Ada satu lagi tauhidur risalah. Ialah tauhidur risalah, segala yang syariat itu daripada Rasul. Yang kedua, maulid Nabi, walau macam mana pun ada orang sibuk, dia lupa, dia tak ingat, dia just ingat tapi sambil lalu. So ada program kita panggil grand sekali-sekali, sambil kuliah-kuliah kat masjid, grand sambut cara besar-besaran. Sebenarnya Rasul ingat tarikh lahir Nabi. Rasul puasa sunat setiap hari Senin. Satunya sebab kelebihan hari Senin. Dan Nabi pernah sebut, aku dilahirkan hari Senin. Jadi Nabi ingat seminggu sekali. Yang kedua, apa kita nak cari? Yang pertama, kita dah jauh dengan Rasulullah. So kita buat program maulid untuk menghidupkan lagi apa dia, ingatan kita yang jauh supaya dekat. Yang kedua, kenapa kita sambut maulid Nabi? Kita nak sambut maulid Nabi supaya kita punya rasa, feel cinta Nabi itu dikejutkan sekali-sekala. Awak dah relax dengan hari ni, boleh sebut nama orang, orang itu, kelebihan orang, tokoh itu. Tapi Rasul kena tampilkan sehingga anda ada feel. Saya ingat semalam anak saya pergi sekolah. Dia terbah, hari ni tak ada feel lah nak pergi sekolah. Budak dia je satu, entah yang pergi ke mana tahu. Dan feel ni, kita kena tujuan ingat nak timbul nak rasa dekat cinta Nabi. Sebab Allah kaitkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, Allah suruh minta Nabi pesan kan, ikut aku. Jadi sekarang ni, sebelum nak ikut, kita kena dekat dulu. Yang keduanya, kita kena mula dekat, sebut Ustaz Zarifi sebut tadi kan. So bila kita tampilkan maulid, selawat untuk sebut. Sebab cinta dia kena banyak sebut. Cinta dengan sebut. Sebut lidah ni nampak gitu je, tapi you lantunkan satu nama selawat, tapi dia boleh masuk ke dalam hati. Cuma yang kita pelik selawat ni Ustaz, Allah kan, bila Allah suruh semayang, Allah kata aqimus salah. Allah kata zakat, wa atu zakat. Allah kata haji, wa atimul haji. Allah suruh. Tapi bila selawat je, Allah kata innallaha wa malaikatahu. Bila suruh selawat, Allah sebut Allah selawat, malaikat selawat, selawatlah kamu. So Allah mulakan dulu. Jadi sebab tu selawat ni supaya sebut. Bila anda dekat, anda mula dekat dengan dia, anda sebut, lepas tu barulah anda boleh cinta Nabi. Jadi maulid Nabi untuk untuk lahirkan spark ikut Nabi, cinta Nabi, kemudian ikut Nabi. Lepas kita cinta, kita baru nak ikut. Sebab bila anda cinta, anda ikut. Jadi maulid Nabi, walaupun nampak program begitu, saya rasa macam Salahuddin Al-Ayubi nak menyatukan pun, dia nyatukan ummah untuk perang salib, dia guna medium maulid Nabawi. Masya-Allah, perlu sekalian jelas sekali apa yang Datuk Zahawi kongsikan dengan kita, iaitulah program-program yang kita buat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ialah untuk memberikan satu recharge semula, spark semula semangat kita untuk cinta dan ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bro Firdaus, kita nak menjurus lagi bro. Tentu sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dan zaman Mekah dan Madinah, 23 tahun keseluruhannya, ialah zaman menyempurnakan akhlak. Jadi mungkin ada sesuatu yang umat Islam mesti ambil pelajaran daripada perkara ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Zarifi dan juga Datuk Zawawi. Saya bila Datuk cerita tentang dia berasa kerdil, lagi kerdil saya dibandingkan dengan dua tokoh Allah hebat Allah dalam arena dakwah negara kita. Alhamdulillah. Baik, bila pergi kepada tentang apakah yang boleh kita belajar daripada sirah Nabi SAW 23 tahun. Tadi Ustaz sebut tentang baginda SAW diutuskan sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebut dalam riwayat Al-Bukhari. Apakah ibrah yang kita dapat? Tadi saya sebenarnya sangat tertarik dengan apa yang Datuk sebut tentang yang kedua tu, iaitu menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan kalau kita lihat cinta itu, cinta kepada Nabi ini ada tiga golongan. Cinta seperti Abu Lahab. Bila baginda SAW dilahirkan, dia membebaskan hamba. Dia sangat gembira dengan Nabi. Tapi
dia menentang Nabi, yeah, tak beriman dengan Nabi. Yeah. Yang kedua pula, cinta Abu Talib. Yeah. Abu Talib, dia mempertahankan Nabi SAW dalam dakwahnya. Yeah. Tetapi dia tetap tak ikut Nabi, walaupun dia tak lawan. Yeah. Tapi dia mempertahankan Nabi. Yang ketiga pula adalah seperti cinta Abu Bakar. Okay. Abu Bakar, dia mencintai Nabi dan kemudian dia ikut Nabi dan dia taat kepada Nabi. Allah. Dan kalau kita lihat daripada 23 tahun Nabi SAW diutuskan untuk akhlak ini, yang pertama yang saya nak lihat ialah dalam Quran, dalam surah Al-Azab surah 33 ayat 21, Allah SWT sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sesungguhnya engkau kami utuskan wahai Muhammad untuk diikuti, ya, suri teladan terbaik untuk diikuti. Ya. Maka di situ kita lihat pada 13 tahun pertama itu, selain daripada yang kerap kita dengar orang kata 13 tahun tu Allah SWT fokus kepada akidah. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada banyak ayat-ayat yang Allah SWT turunkan, dia banyak berkisah juga tentang akhlak. Ya. Tentang akhlak. Maka di situ sudah tentu ada sesuatu ibro, sesuatu pengajaran yang kita sebagai umat pada hari ini perlu ikuti, yang perlu kita ambil sebagai pengajaran. Antaranya ialah bagaimana Nabi SAW, dia dalam satu hadis yang sangat masyhur, dia kata dalam banyak-banyak orang yang dia dakwa, ada seorang je yang tak perlu dia cakap banyak, terima terus. Okay. Abu Bakar. Abu Bakar. Dan Khadijah terima. Usman terima. Ali semua terima. Kawan-kawan ni semua terima. Yang rapat-rapat dia terima. Di situ persoalannya ialah banyak orang bercerita tentang bila Nabi SAW dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Tapi yang orang lupa, 40 tahun asas yang Nabi SAW bina itu, apa yang dia bina, iaitu kepribadian akhlak dia, Al-Amin, iaitu adalah akhlak dia yang dibina dan menyebabkan orang ramai senang menerima dakwah beliau. Yang pertama yang kita boleh lihat, yang kita boleh ambil pelajaran ialah mengikuti akhlak Nabi SAW. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita lihat neraca pada hari ini, Datuk, adakah akhlak kita sama dengan Nabi? Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari juga bertanya, ditanya kepada oleh sahabat, kabarkan kepada kami akhlak Nabi. Dia kata seperti Quran. Yeah. Hari ini kalau boleh tak kita cakap bini kita, orang tanya akhlak macam Nabi, macam Quran, tak boleh. Susah. Jadi pertama kita boleh sebut tentang kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut akhlak dia. Jangan sekadar bercerita, jangan sekadar membandingkan, tapi ikut. Yang kedua, bila ikut juga, saya sebut juga tentang dakwah. Nabi SAW akhlak dia, dan akhlak dia berdakwah, dan juga Nabi SAW berdakwah ikut lisannya. Sudah tentu ada banyak perkara yang kita boleh ambil ibrah, tetapi saya rasa kita tumpukan kepada dua ini yang menjadi asas kepada dakwah Nabi SAW, iaitu akhlaknya diikuti dan kemudian didakwakan apa yang dia dapat daripada Allah SWT kepada masyarakat. Cantik sekali, brother sekalian. Bro Firdaus telah mengangkat tema akhlak dan dakwah, ya, akhlak dan dakwah untuk sama-sama kita tekuni, untuk sama-sama kita muhasabah. Baik, penuh sekalian, masya-Allah, saya teruja sekali bila Bro Firdaus memberikan jawapan tadi, ya Allah. Untuk maklumat kita semua, ya, Bro Firdaus Wong merupakan anak murid, ya, kepada Dr. Zakir Naik, ya, pendakwah hebat di dunia, dan inilah salah seorang anak muridnya, dan alhamdulillah, penuh sekalian, kita dapat berguru dengan salah seorang murid daripada pendakwah hebat di dunia ini. Baik, itu semua, kita nak berehat seketika. Sekembalinya selepas itu, saya nak bertanya pada Datuk Zawawi, sebagai ketua keluarga, macam mana kita nak ikut Nabi SAW? Baik, kita beradu seketika. Baik, saudara, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan kami. Masya Allah, kita masuk pada blok yang kedua. Momentum kita semakin laju, makin pantas perbincangan kita. Baik, Datuk Zawawi, Bro Firdaus sebut tadi akhlak dan dakwah. Jadi Datuk, dalam konteks keluarga tu, sebagai seorang ketua keluarga, mungkin kita ambil sisi dakwah dulu, Datuk, ya. Dakwah ketua keluarga kepada isteri dan anak-anak ni macam mana yang terbaik, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendakwah. Ya. So Nabi seorang da'i besar, bukan hanya untuk ummah, tapi dia bermula daripada rumah tangga dulu. Saya. Jadi sebagai seorang ibu ayah, kita, keluarga kita amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh dakwah tak boleh berhenti dalam rumah tangga. Ya. Kadang-kadang kita dengan anak kita, kita nak anak kita ni baik dalam hati je. Ya. Kenapa dia tak solat? Kenapa anak aku semai lambat? Kenapa tak baca Quran? Di dalam hati tak keluar.
Jadi sebab itu saya syorkan dakwah, maknanya pertama sekali majlis ilmu dalam rumah kena ada. Jadi majlis ilmu tu ialah ibu ayah ni kena bercakap. Bercakap pertama bercakap dengan ilmu. Oh, saya dengar ustaz tu ceramah, YouTube ceramah, dia kata macam ni. Contohnya adab makan, adab minum, adab ke tandas. Jadi itu dakwah. Yang keduanya kena ada, kalau kita ustaz, saya beritahu, saya pernah biasa buat anak-anak balik cuti semua satu masa kita buat usrah. Usrah contohnya kalau ustaz anda ada ilmu, anda boleh baca. Dan saya beritahu ikhlas, saya pernah bawa makan kedai mamak sekali anak-anak saya itu. Saya kan kadang orang ramai, kita bawa satu buku hadis, baca satu hadis. Yang ni baca qala Rasulullah sallallahu, terjemah. Yang tu baca hadis qala Rasulullah sallallahu, jadi tutup. Betul, makan dengan ilmu yang ada itu. Jadi proses tu kena ada. Kemudian dakwah lagi satu, dakwah contoh. Saya sebut dia, dakwah contoh ialah sebab Rasulullah, kita ada dua, kekuatan seru, kekuatan ajak, kekuatan contoh. Contoh sebab tu anda kena contoh benda-benda baik dan kena ajak adab. Contohnya dia adab akhlak lain. Dia akhlak ialah buat baik, itu akhlak. Adab ialah bagaimana awak nak buat. Kena ajar. Contohnya kena buat baik pada mak ayah, itu akhlak. Tapi macam mana awak nak buat, step tu kena ajar. Kalau tetamu datang, okey, sekarang masa untuk praktis. Rasulullah ajar praktis. So kalau ketuk pintu, okey, bilik-bilik anak-anak, bilik kakak jangan masuk waktu-waktu ini. Bilik abah kena ketuk. Kenapa? Kan contohnya Alung dah besar, contohnya ini dah besar, Nasir dah besar, Akif anak saya besar. So ketuk pintu. So kita ajar live macam tu. So minum ya, bila kita makan, dakwah tu kita duduk minum. Bila anak kita budak-budak kan, dia tengok dia pegang handphone, dia pegang handphone, dia nak minum je, kanan kiri terus dia buat macam ni. So maknanya dia praktif live macam tu. Dan lagi sekalinya kita kena buat satu, contohnya semayang berjemaah kena, kalau boleh di rumah, kalau boleh bawa masjid. Anak-anak kita, sebab kita belum kahwin, anda seorang je tau. Sampai waktu zuhur anda bawa pakaian, anda pergi semayang. Sampai asar Allahu Akbar Allah, anda pergi seorang. Tapi bila anda sudah ada anak-anak, sampai zuhur je, jom, mulut yang berhenti, jom. Sebab rumah yang mengajak anak untuk solat, rumah tu berkat. Jadi anda jangan berhenti anak-anak untuk solat, solat ajak. Contoh anda pergi dan anda sendiri seolah menjadi pencinta kepada masjid, itu Rasulullah ajar. Dan kita bawa cerita-cerita semalam, saya ingat anak saya nak tidur, bah cerita sesuatu, anak besar, kita cerita Rasulullah pernah, Abu Bakar pernah kahwin anak dia, lepas tu tak jumpa semain subuh. Tak jumpa semain subuh, wallahualam baru kahwin. Dia kata apa, kalau perkahwinan kamu menghalang kamu pergi masjid, maka ini mana, itu tak berkat lah. Jadi kita kena bermain dengan anak-anak sikit, ada poin Rasulullah, barulah namanya dakwah. So bila kita berjaya dalam rumah ini, barulah kita nak cerita kat luar, tak malu. Kenapa? Anak-anak tahu, oh dia ayah pernah sebut. So Rasulullah macam tu. Sebab tu saya sebut Nabi Muhammad, orang tengok gerun Nabi, tapi bila dia pergi dekat, sayang nak berpisah. Sebab apa? Nabi nampak hebat dan bergaul pun hebat. Jadi orang model macam ni lah baru boleh berdakwah kat luar. So kalau kita dengan anak-anak bermasalah, kita tak peduli, ruh dakwah tak ada, anda pergi kat luar dan jadi fitnah dakwah kita tu. Masya Allah, terima kasih Datuk yang memberikan kepahaman kepada kita semua tentang peri pentingnya dakwah dan akhlak itu mesti bermula di rumah kita. Baik, itu semua. Saya nak beralih pula pada Bro Firdaus. Kita keluar sedikit pada rumah tangga, Bro, dalam konteks kita dalam masyarakat. Hari ini kita berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama. Bagaimana kita nak nak belajar lagi daripada apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW? Kita nak mengangkat tema rahmatan lil alamin itu dalam konteks kita hari ini, Bro. Baik, keluar dari rumah tangga ni Datuk, itu yang susah sikit. Kita berpasangan ya. Okey, tak apa. Insya-Allah. Begini, bila sebut tentang dari segi cara kita berinteraksi dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan berbilang agama ini, dan juga ustaz sebut tentang rahmatan lil alamin. Allah SWT sebut dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-7. Waman arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yakni kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan saya melihat di situ, tadi kita awalnya sebut tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad itu suri teladan yang terbaik. Maksudnya kita kena ikut cara Nabi SAW berinteraksi dengan masyarakat majmuk. Dan kalau kita lihat konteks, sebab itu dalam surah Yusuf surah ke-12 ayat 111, Allah ulang tentang bahawa dalam kisah Anbiya terdahulu ada pengajaran. Ada pengajaran, maksudnya untuk kita pada hari ini.
Dan saya nak membawa kita kepada 10 tahun terakhir Nabi SAW di Madinah. Yang di waktu itu Nabi SAW dia adalah Muslim dan komuniti Muslim ramai, tetapi Nabi SAW juga ada di kalangan masyarakat waktu itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada juga yang musyrikin dan sebagainya. Tidak kurang kita sebut ada juga yang munafik. Maka sudah tentu perkara itu, masyarakat itu juga ada pada hari ini. Tapi bukan tugas kita nak menentukan, oh dia ni munafik, tak. Okay? Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Dan antara perkara pertama yang Nabi SAW lakukan, betulkan kalau saya salah, Dato' ya? Piagam Madinah. Dan dalam Piagam Madinah, pelbagai benda yang Nabi SAW gariskan. Dan antara yang Nabi SAW gariskan ialah kebebasan beragama, iaitu mereka bekerjasama. Ya, dia sekarang ni, masyarakat kita ada dua kelompok ekstrim. Ya. Satu kelompok ekstrim sebelah kanan, satu kelompok ekstrim sebelah kiri. Yakni yang ekstrim sebelah kanan ialah dengan orang kafir tak boleh langsung. Sebelah kiri pula semuanya dia boleh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasat. Iaitu telah kami jadikan engkau umat pertengahan. Jadi tak boleh terlalu ke sini, tak boleh terlalu ke sini. Kena balance. Dan cara Nabi SAW berinteraksi dengan masyarakat majmuk pada waktu itu, yang pertama, defaultnya kelembutan. Defaultnya kelembutan. Kita masih ingat ada satu hadis yang seorang Yahudi datang kepada Nabi, kepada Aisyah, dan dia kata, Assalamualaikum, celaka, mati kepada kamu. Dan Aisyah jawab balik. Tapi Nabi ajar, jawab je, Waalaikum. Lepas tu Nabi bagi nasihat ini yang sangat cantik. Yang Nabi kata, wahai Aisyah, sesungguhnya bersikap lembutlah. Kerana tiada apa yang apabila masuknya kelembutan kecuali dia mencantikkan dia. Dan Nabi SAW berinteraksi, ini bukan sesuatu yang baru. Dan saya suka relatekan benda ini kepada satu kisah Nabi Musa berinteraksi dengan Fir'aun. Allah sebut dalam surah Toha, pergi kepada Fir'aun, cakap dengan dia dengan perkataan yang lembut. Itu default. Default. Pertama, cakap lemah lembut. Tapi dalam kelembutan ada ketegasan. Dia seumpama air, dia lembut. Tetapi air yang lembut ini, jikalau diistiqomah, kadang-kadang dia boleh jadi keras. Dan kadang-kadang dengan kelembutan dia itu boleh menyebabkan ada lekuk pada batu. Kita bila perlu tegas, kita tegas. Bila lembut, kita lembut. Cara kita berinteraksi mesti ada balance. Itu pertama. Yang kedua tadi kita sebut tentang ketegasan perlu ada. Dan bila kita perlu tegas, kita tegas tapi perlu faham. Tegas bukan bermaksud keras. Kita kena bezakan yang itu. Dan saya ingin sarankan sahabat-sahabat semua, untuk diri saya juga, kita rujuk balik kembali cara Nabi SAW berinteraksi dengan masyarakat majmuk di Madinah pada waktu itu, untuk dijadikan teladan bagaimana untuk kita menghidupkan tema yang kita nak bawa, Islam itu rahmat untuk sekalian alam. InsyaAllah. Baik, Bro Fidel, sedikit saja saya nak tanya. Bagaimana kita nak memulakan agenda persefahaman dalam konteks kepelbagaian, kemajmukan kita? Saya lihat kita Malaysia ni kita dah merdeka lama dah. Antara perkara yang saya boleh sarankan adalah saya lihat ada sesuatu seperti kesangsian dan juga kita tak kenal satu sama lain walaupun dah lama jiran. Kita tepuk dada tanya iman. Kawan kita sebelah tu dah berapa lama kita kawan, agama dia kita tahu tak? Budaya dia kita tahu tak? Kita tak tahu. Tapi Allah bagi prinsip cantik. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlul kitab ta'allau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jangan cerita pasal perbezaan. Cerita persamaan. Tapi nak cerita persamaan macam mana? Kalau kita tak kenal. Maksudnya tak kenal maka tak cinta. Tapi dah cinta banyak pening kepala. Jadi kita kena kenal. Pergi ta'aruf, li ta'arafu, surah Hujurat ayat 13. Li ta'arafu, pergi berkenalan. Jangan malu. Kita umat Islam, kita majoriti kat Malaysia, kita perlu memulakan langkah. Jangan tunggu orang memulakan langkah. Kita yang mulakan, insyaAllah. Cantik sekali saranan Bro Firdaus, li ta'arafu. Permisalan ini yang kita mesti angkat dalam konteks kejiranan kita. Baik. Baik saudara, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan kami. Janji kami, fikrah, tak pernah kami ubah. Kami akan memberikan maklumat yang tepat, sahih, lagi berwibawa untuk sama-sama kita pegang dan kita hayati bersama. Anda semua, kita sedang membincangkan topik Dia Kekasih Allah sempena kita menyambut sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Datuk Zawawi, kita dah bincang tadi dalam konteks kejiranan kita mesti kembali kepada Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam sunnahnya. Baik Datuk, dalam konteks dakwah pula Datuk. Mungkin kita nak juruskan dalam konteks keluarga Datuk ya.
seorang ayah ataupun seorang ibu itu, dia nak tegur anak ni macam mana kaedah yang terbaik tu? Dalam hari ni serangan-serangan dari luar, ancaman luar ni banyak tu. Yeah. Gadget salah satunya. Yeah. Program-program media sosial sebagai contoh. Jadi macam mana kita nak menyentuni anak-anak kita dalam konteks hari ni untuk berdakwah, Datuk? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya anak-anak kita, dia ialah kita. Okey. Yang kedua, kata penulis terkenal Ibn Khaldun. Yeah. Dia kata al-bi'ah ialah ayah kepada anak-anak. Oh. Al-bi'ah tu abun lil abna. Hmm. Persekitaran kadang-kadang dia jadi ayah kepada anak-anak. Hmm. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad ajar, sebelum anak nak pilih rumah, al-jar qabla dar. Yeah. Kemudian rumah dulu pilih, kawasan rumah, siapa jiran barulah rumah, sebab mempengaruhi. Okey, yang keduanya anak kita ni sebenarnya saya dulu bukan baik sangat. Dulu kita bukan baik sangat, tapi persekitaran tu yang tak ada tercemar dari sudut ilmu, hati, akhlak, kita dulu bukan baik sangat, tapi tak jadi jahat, tak jadi jahat. Okay. Anak kita sekarang bukan teruk sangat, tapi kadang-kadang apabila di luar yang banyak mengancam, itu yang merosak. Jadi sebab itu sebenarnya proses dakwah yang pertama, anak-anak kita kena ajar daripada awal cerita Allah, cerita Allah. Belief tu Rasulullah. Sebab tu untuk cerita dakwah ni, untuk masyarakat ke, untuk anak-anak, Rasulullah mengambil masa lama, lebih kurang berapa tahun? 23 tahun daripada Madinah. Madinah 10 tahun je. Yeah. Kenapa? Sebab akidah ialah cerita bina bangunan, dia mesti ada foundation. Betul. Okay. So bina akidah dia bagi proses piling. Proses piling, proses tak nampak. Kita bawa bangunan pam-pam ke dalam, mana nampak? Kedalam. Tapi dia memegang. Jadi anak-anak kita kena hajam dia awal masa lahir je, cerita Allah dulu. Ada apa-apa? Allah. Cerita ada hantu? Allah. Yang tu dia akan kuat. Sebab tu Nabi ambil masa lebih lama, sebab 23 tahun lebih lama. Dan bila cerita yang namanya akidah ni dia sekali dengan akhlak. Okay. Sebab tu Rasul datang, sebab tu nak suruh anak-anak jadi baik. Yang pertama, dia ada dua, kekuatan suruh. Yang keduanya kekuatan contoh. Kita banyak suruh, contoh tak ada. Hmm. Suruh semayang, ayah dia lambat. Anak kita, sebab tu bila anak baca Quran, anak kena baca depan anak. Biar bunyi suruh, bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Yasin, contoh bila anak tengok, walaupun anak tengok TV, dia tengok ayah dia baca. Sebenarnya budak kecil dia ada satu teori resapan. Dia tengok, dia meresap, dia menyimpan. So bila ilmu dia banyak, dia akan proses, maka ilmu mengikut itu ditanam ketika kecil, sebab kita, dia pernah tengok kita. Yeah. Jadi kekuatan contoh. Ada orang banyak contoh tapi seru tak ada. Okay. Ada orang seru, suruh banyak, contoh tak ada. So gabung kat, sebab tu Rasul datang dengan contoh. Jadi sebab tu akhlak ni dengan akidah macam duit shilling sebelah sini, kata seorang Profesor Miqdad daripada Universiti George Washington, saya baca dululah, dia macam duit shilling belah sini nampak keris Taman Sari. Okay. Belah satu lagi tu apa? Duit shilling tu. Okay. Keris ini sini parlimen lah dulu kan. Yeah. So dia kata, Nabi kata al akhlak wal iman qurana. Iman dengan akhlak tu satu je. So duit 10 sen tu akan bernilai bila dia bercantum. Bayangkan duit 10 sen, you potong dua. Okay. Ni satu-satu, dia tak laku. So akidah, iman tak laku. Akidah lain, akhlak lain, maka tak laku. Sebab tu ada orang baik. Kalau tak ada akidah, dia nampak baik. Tapi diam-diam, dia akan buat benda tak elok. Jadi untuk tanamkan gadget-gadget tu sebenarnya, ingat dari akhirat. Okay. Bila ada iman, ingat akhirat, dia akan tahu. Ajar anak kita bila akhirat. Sebab tu sekarang ni minta maaf, akhlak tak kena sebab kita terlalu jauh dengan akhirat. Sebab tak ada bayangan langsung. Kita tak dijauhkan dengan yang namanya syurga. Tak ada langsung. So cuba dekatkan. Bila anda dekat, nak buat je yang berdosa, anda tersentuh dengan benda-benda mungkarat. Jadi sebab itulah dakwah keluarga, bila anda berjaya kat keluarga, anda akan senang berdakwah kat luar. So kalau di sini gagal, problem kat. Jadi kan, jadi dia akan pukul kita balik. Oh. Ibda' binafsik. Mulakan diri anda, ikut keluarga, masyarakat, dia akan bersambung insya-Allah. Tok, satu gitu. Ada satu soalan kerap, Datuk. Allah. Suami isteri. Yeah.
isteri ni masya Allah kelas tajwid dia hadir, kelas kuliah maghrib dia hadir, baca Quran dia baca, tapi suami dia ni tak nampak lagi bunga-bunga untuk berubah tu. Jadi dalam bila berdepan dengan situasi ni, apa yang perlu isteri buat tu? Allah. Soalan sentiasa kita terima. Itu isteri pertama lah tu. Ya. Saya rasa macam ni, bila kita bina rumah tangga, dia sebut antakuna zaujatan salih. Dia guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang akan datang. Awak punya pasangan, carilah yang salih. Tapi dia guna mudhari'. Mudhari' sekarang akan datang. Mungkin sekarang belum soleh lagi. Okay. Dia perlukan masa. Dia perlukan masa. Satu. Yang keduanya, isteri ni, kalau dia nak jadi baik, suami nak dapat isteri baik, anda jadi soleh, insyaAllah. Okay. So, isteri, kalau dia baca Quran saja, dia berzikir, belum tentu baik lagi. Mungkin dia sudut syariat, dia bagus, tapi muamalat. Jadi diri anda baik, insyaAllah Allah akan ubah. Yang ketiganya, proses belajar tak boleh berhenti. Jadi suami jangan sombong. Yang boleh sombong satu je Ustaz. Ya. Orang Terengganu Ustaz, som bin bong. Sombong. Yang bukan sombong tu ni. Jadi jangan takabur dengan ilmu. Wallah. Masya-Allah, masya-Allah. Hadirin semua, beginilah yang sentuhan Datuk Ustaz Zawi Yusof. Memang sentiasa memberikan perumpamaan-perumpamaan, misalan-misalan kepada kita untuk kita faham nota dan poin yang Datuk Zawi sebut. Hadirin semua, Datuk Zawi merupakan guru saya ketika mana saya belajar di pusat matrikulasi UIA pada tahun 2000 dahulu. Alhamdulillah hari ini dapat jumpa Tok Guru. Tapi sekarang entah dah naik makam. Tetap saya murid Datuk sampai bila-bila tu. Bro Firdaus, kita lanjutkan. Yes. Bila Datuk sebut tadi kan tentang peranan suami isteri pendidikan anak-anak. Jadi tentu sekali kita tak dapat lari daripada ilmu. Cinta Nabi, ikut Nabi mestilah atas dasar ilmu. Macam mana Bro Firdaus untuk kita bawa ilmu tu dalam rumah tangga kita, Bro? Okey, baik. Bila cerita tentang pencarian ilmu ini, mungkin ada sesuatu yang dikongsikan juga. Itu Nabi SAW sebut mencari ilmu itu adalah satu kefarduan. Ya. Dan saya ni bukan ustaz, bro je kan. Ni ustaz, dua-dua ustaz, masya-Allah, kan. Dan apa ustaz bro? Ustaz bro. Bro ustaz lah. Tapi kalau kita lihat kan, bila kita sebut tentang mencari ilmu itu satu kefarduan, dan yang saya fahami adalah apa dua perkara yang wajib itu, maka jalan untuk mencari ilmu itu juga sendirinya menjadi wajib. Ya. Maka kalau kita wajib untuk menjadi seorang isteri yang bagus, seorang suami yang bagus, seorang anak yang bagus, seorang pekerja yang bagus, maka jalan untuk mencari ilmu bagaimana untuk menjadi suami, isteri, anak, pekerja, bos, seorang peniaga yang bagus juga wajib. Kan? Jadi dia termasuk dalam setiap ruang lingkup kehidupan kita. Dan antara kecantikannya, motivasi yang boleh kita ambil ialah, kita bayangkan ilmu ini dia umpama satu cahaya. Dia akan membawa kita keluar daripada kegelapan. Dan Nabi SAW sebut, barang siapa yang mencari ilmu demi mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan perjalanannya ke syurga. Kita tepuk dada tanya iman. Engkau nak pergi syurga tak? Semua nak lah, kalau beriman mesti nak. Tapi okey, nak kan? Nak jalan tu senang tak? Kita nak ke syurga ni susah sikit, tapi nak senang sikit tak? Mesti nak. Semua orang nak jalan shortcut. Itu yang kadang-kadang masuk ajaran sesat juga. Dia shortcut dia out lah, melencong terus. Nak shortcut senang, cari ilmu. Ikhlaskan diri cari ilmu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudahkan kita. Dan dengan ilmu itu, tapi ilmu itu peringkat pertama bagi saya. Saya lihat. Kan? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ambil satu contoh perumpamaannya ustaz. Itu contoh smartphone kita hari ini, Datuk. Smartphone kita hari ini dia akan mungkin dalam sebulan tu dia mesti ada minta kita update software. Kalau tak update macam mana? Tak update boleh pakai, boleh pakai. Tapi lagging lah. Kadang-kadang kita tengah guna app tu, dia off, shutdown. Kalau itu adalah smartphone, bagaimana hubungan kita dengan Allah kalau update ilmunya tak update? Boleh jadi tak hubungan kita dengan Allah itu dia shutdown, dia lagging. Kadang-kadang kita rasa frust. Wahal benda tu kita dah pernah baca dalam Quran tu, ada penyelesaian dia. Macam tadi ustaz sebut kan, suaminya macam mana, ini ayat Quran dalam family kita. So kalau kita tak update ilmu, sebagaimana kalau tak update software, hubungan kita akan lagging dengan Allah. Kadang-kadang lagging tu dah tanda lah, kalau dah lagging pun kita tak nak update lagi, last jadi shutdown. Cuma langsung terus tak solat, terus tak beribadah, terus akhlaknya teruk. Tapi itu yang pertama. Tapi penumpuan perlu diberikan dalam, yang saya nampak ialah faham.
Ramai orang dia tahu tapi dia tak faham. Dan ramai orang kata dia tahu tapi dia tak buat apa yang dia tahu. Ramai orang tahu tapi tak faham juga. Kalau kita tengok Quran, surah Baqarah surah kedua ayat 185, Allah sebut hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan. Petunjuk. Kalau kita ada map, ada kompas tapi tak faham, masuk hutan tak dapat keluar. Ini Allah bagi kita kompas dengan Quran tu, kompas dengan peta tu, umpama Quran dengan sunnah. Kita baca-baca tak faham, tu yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi jalan tak lurus juga. Pasal apa? Kita faham, kita baca, ilmu ada tapi faham tak? Macam tadi ustaz sebut, oh betul juga. Jadi bila kita akan faham tu, dia akan betul-betul jadi petunjuk. Dan kita kena faham, kalau tengok Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqh Aulawiyatnya, Fiqh Keutamaan, antara mencari dan memahami, dia kata sangat utama untuk lebih memahami berbanding dengan yang lain. Sebab kalau kita tak faham, benda lain kita buat, Allah suruh macam ni tapi kita buat lain. Sebab apa? Tak faham apa yang Allah SWT sebut. Tu yang Uthman bin Affan sebut, bila sahabat Nabi SAW dia baca Quran, dia baca 10 ayat je. Betul Ustaz? Dia baca 10 ayat pasal apa? Dia kata kami akan tunggu sehingga kami faham betul, kami baca lagi sambung supaya kami boleh implement benda itu. Jadi dua benda itu, InsyaAllah. Maknanya beramal dengan Al-Quran, kita faham, tahu dan kita amal bersama, InsyaAllah. Baik, Datuk Zawawi, kita berada di blok terakhir, Datuk. Nak minta nasihat Datuk. Macam mana tu kita nak rasakan dalam hati dan jiwa kita ni, macam sahabat-sahabat rasa, sahabat-sahabat rasa mereka tak nak terpisah langsung dengan Rasulullah SAW. Bertemu Rasulullah, nak dengar tazkirah Nabi SAW. Jadi perasaan cinta tu macam mana kita nak bagi ada dalam hati kita ni tu? Allahu Akbar. Saya rasa macam di Madinah soalan tu. Allah. Saya nak ambil point tadi. Sebenarnya kita ada tiga benda, tahu juga dia ada, saya nampak dia ada tahu, yang kedua dia kena mahu, yang ketiga dia kena mampu. Tahu, mahu, mampu. Tahu ialah ilmu. Tolong banyak baca tentang Rasulullah. Sebab hari ni kalau kita bagi kertas, cuba buat cerita tentang Rasulullah. So tulis, jangan tulis gembala kambing, isteri ramai, lepas tu kat atas. Kita banyak tak tahu tentang Rasulullah. Bacalah buku Abdul Rahman Mubarak Furi tu, antara buku Ar-Rahiqul Maktub. Baca, sebab bila anda tahu, anda tahu, tahu ialah kerja akal. So sekarang ni bila akal tak, akal ni dia sebagai penasihat, dia bagi penasihat. So dia tak boleh menasihat kita tentang apa? Tentang awak perlu tahajud, awak perlu buat ini sebagaimana Rasulullah buat. Jadi kena ada ilmu supaya kita dekat. Sebab Rasulullah, sahabat pun nak tengok Nabi, nak jumpa Nabi, itu je. Yang kedua, anda kena mahu. Mahu ni ialah soal iman. Maknanya anda kena minta dengan Allah, dan anda kena dalamkan konsep, bukan percaya je, tapi dia kena sampai yakin. Saya rasa percaya dia otak, yakin dia hati. So belief tu, minta dengan Allah. Cara nak tahu Nabi, baca tentang Nabi, baca tentang sahabat Nabi, cerita Nabi, macam sahabat saya pun ada baca buku tentang nama Sirah Nabawiyah karangan Dr. Buti tu, sampai dia mimpi, Ustaz. Sampai dia mimpi. Yang keduanya, anda kena mahu. Mahu tu datang dengan iman, anda kena minta dengan Allah. So cara nak minta dengan Allah, antaranya ialah anda buat yang Nabi buat. Yang Nabi buat, niat untuk ikut contoh Nabi saja, anda akan dapat. Macam sahabat Nabi, dia cinta Nabi, dia ikut Nabi sehingga dia pernah jumpa Nabi satu kali, satu musafir dekat kawasan Madinah, pinggir Madinah. Ada satu pokok, pokok tu ada ada dahan. Dia tengok Nabi lalu kot tu, Nabi apa lagi? Menyuruh ke bawah tu. Selepas Rasulullah wafat, dia sengaja pergi kat pokok tu. Dia kata, aku pernah tengok Nabi, dahan ni lah dia lagi. Dia sengaja pergi, kenapa? Nak ikut Nabi Muhammad sampai gitu. Apalagi yang sembahyang dan sebagainya. Jadi minta dengan Allah. Yang ketiga ni, mampu. Tahu, mahu, mampu. Ada orang tadi, dia tahu tadi dia tak, tapi tak mahu. Saya tahu, bila iman tak ada, aku tak mahu. Jauh juga dengan Nabinya. Ada orang pula, saya mahu ikut Nabi tapi ilmu tak ada. Tak tahu juga, mahu ikut Nabi tapi tak. Jadi tahu, mahu, mampu ni tundukkan hawa nafsu. Dengan kita ikut cara Nabi, cara nafsu ni ingat mati. Apa lagi, sebab tu dalam dakwah perlu ada yang tegas. Ya, Nabi pun kita juga, bila sahabat buat salah tentang agama, muka dia akan jadi merah padam. Jadi tahu, mahu, mampu ni supaya kita dekat. Dan sekali-sekala pergilah
ke Madinah Al-Munawwarah, pergi umrah. Saya bila sampai kat Mekah, anda tengok tanah Nabi, anda tengok, bila tengok orang kat Mekah tu kan, orang kat Madinah, anda tengok sekarang nampak orang Afghanistan, orang apa lagi, orang Turkmenistan, orang Kelantan nampak. Anda bayangkan kalau aku mari 1500 tahun aku tengok Abu Bakar berjalan, Umar. So bawa ilmu anda duduk lokasi Rasulullah tu, dia akan mengingat anda kembali kepada Rasulullah. Dan satu lagi, dekatkan kita dengan banyakkan selawat Rasulullah. Anda selawat Nabi je, anda akan dekat dengan Rasulullah. Kita jarang selawat. Sekian. Wallahu'alam. MasyaAllah. Alhamdulillah. Andri semua. Tahu, mahu dan mampu. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Datuk Zawawi, yang dikongsikan untuk sesama kita pegang dan kita amal sampai ini. Baik, bro. Kita berada di akhir siaran kita, bro. What's next? Selepas kita menonton program kita ni, apa tindakan seterusnya? Para penonton kita, ada orang lelaki, ada perempuan, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sekeluarga sedang menonton program kita sekarang ni. What's next, bro? Dia what next tu, dia kembali kepada jawapan Datuk pada sesi yang pertama tadi, soalan pertama. Iaitu, kita bukan sekadar meraihkan Maulidur Rasul, hanya bulan Rabiul Awal, kita hanya mengingati Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal. Sekadar melafazkan cinta itu mudah, tapi kita perlu tanya diri kita, adakah cinta itu sekadar di bibir saja, bukan di dalam hati dan juga perbuatan kita? Kalau kita hanya kata cinta pada Nabi pada bulan Rabiul Awal, kita berarak dan bagai, tapi sepanjang tahun tak ada sunnah Nabinya, kita tak ikut cara Nabinya, kita tak ikut akhlak Nabinya, kita tak ikut, tak guna juga. Betul? Jadi what next tu ialah kita kena faham, sebagaimana hadirnya bulan Ramadan itu sendiri, dia satu bulan, tapi satu bulan itu adalah seumpama satu bootcamp. Bootcamp tu untuk tarbiah kita, melatih kita macam masuk latihan pusat bola sepak. Okay? Latihan intensif, orang nak jadi polis ke tentera ke, latihan pusat intensif teruk. Tetapi selepas sebulan tu dia pergi training dia yang teruk ni, sebenarnya nak melengkapkan dia, nak mempersiapkan dia untuk perjuangan 11 bulan akan datang. Tetapi bila macam baru keluar kem motivasi, semangat punya tinggi, tapi pelan-pelan dia akan turun kan. Tapi bila nak turun, masuk lagi bootcamp bulan Ramadan. Sama juga untuk kita, kita dalam bulan Rabiul Awal ini, kita nak belajar tentang Nabi SAW, kita kena selalu mendekatkan istiqamah dalam pembelajaran kita, mencari ilmu kita. Saya dulu, ini cerita lama jugalah, 2005 saya memeluk Islam, sampai 2011 wallahi saya tak tahu rukun iman, saya tak tahu rukun Islam. Nabi ni bapaknya siapa, isterinya berapa, namanya apa, anaknya, sahabatnya, saya tak tahu. Tapi 2011 saya mula belajar. Mula belajar dan pergi sirah, kelas sirah dan sebagainya, subhanallah. Saya pergi seminar kena bayar 400 lebih. Baru saya faham siapa Nabi Muhammad SAW. Baru zahir rasa cinta dan nak ikut. Apa yang boleh kita ikut, kita ikut. Islam ni senang, iaitu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ibadat yang paling Allah SWT suka adalah sedikit tapi istiqamah, berpanjangan. Itu yang perlu kita teruskan. This is what next, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan semua. Apa selepas ini dijawab pun oleh Bro Firdaus dan Datuk Zawawi. Tahu, mahu dan mampu, dan mesti kita ikut apa yang saranan Prof. Fidel sebutkan tadi, kita mesti bermula pada hari ini. Baik, hadirin semua, terima kasih kepada Datuk Zawawi dan Prof. Fidel kerana telah memberikan vitamin kepada kita hari ini. Para penonton sekalian, mudah-mudahan vitamin inilah yang akan memberikan kekuatan dan memberikan semangat kepada kita untuk meneruskan hari kita hari ini. Baik, hadirin semua, bagi orang lelaki, hari ini sekejap nanti akan membuat persediaan untuk ke masjid untuk solat Jumaat, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan seluruh ahli keluarga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikrah, mohon izin untuk berhenti. Kita bertemu Jumaat minggu hadapan jam 11 pagi. Terima kasih. Saya sayang anda semua.